Wah, kamera ini bisa di-rotate, kambing. Halo guys, balik lagi dengan Proyeksi di sini. Kali ini gua akan masuk ke Giant Nest Hell bintang 9 dan juga bintang 10 ya. Gua lama juga nih enggak ke Nest Hell kayaknya. Iya, ini baru bintang 9. Ini rekomendasi BP di bintang 9 1.640-an, coy. Gila banget. Oh ya, sebelum itu kita makan buff ya biar lebih cepat ngekill monsternya, bro. Oke, satu lagi. Udah rata plus 70 itu equipmentnya. Sabar, sabar. Makan dulu yang buatnya sapaan nih, meningkatkan 5% damage hanya dipakai di Nest satu hari. Terus yang ini juga dimakan, jangan lupa ya. Yang ini defense ya, ini juga makan defense. Nih yang ini lumayan tuh. Oke, itu doang untuk buff yang harus dimakan. Yang ngeselinnya dari Giant ini tuh ada reverse-nya gitu. Oke, let's go. Let's go, let's go. Oke, dapat stage cubic. Tapi rata-rata damage ini sakit ya. Sakit ya. Ini sebenarnya diselesaikannya cepat. Cuman damage tuh, lihat tuh. Wah, kambing banget. Jadi itu udah cukup sini. Bam! Wah iya, tusuk bos, mantap bos. Ya. What the hell? Mingkam boots. Udah makan buff defense gue padahal kambing. Yah, sebenarnya. Oke, let's do this. Oh, pakai listriknya. Hati-hati sama tiang bos. Langsung aja ulti. Damage sih udah mampu banget gua. Jebret. Apa lu? Jangan keluarin dulu itu tuh. Wah, kamu. Woi. Hampir aja kena tumbuk lagi, guys. Dikasih stage yang ini, cuy. Bam, langsung ini, langsung jublet, bam, ulti bos, sudah langsung mati nih kayaknya. Ayo mati please, jangan sampai bola gede yang muncul tuh. Oh shit, no. Oke, amang. Oke, ini dia bosnya. Ah, kesel gue nih sama bos ini. Wah, harusnya gue nungguin buff dulu, coy. Iya. Waduh, udah sampai bar 3 loh. GG. Aku udah reward ya. Tapi tahan bertiga nih. Hampir aja gue getok kambing. Raja bos. Pas gue. Itu ngindarinya gimana? Si King Kongnya lari, Pak. Cepet banget larinya. Ah, kambing bener lah. Wuh, kabur cepat. Oke. Kamera rotate please. Oh shit. No. Oke. Cepet. What?
kambing kuda. What happened? Wah, kameranya nggak bisa di rotate kambing. Balik lagi, kali ini gue bawa dead blade buat mempermudah nanti pada saat bom ya. Gue ganti flank combo tuh. Aduh salah, gue kenapa ambil skill itu coy? Ambil skill itu ya. Oh bisa langsung mati kan? Ah 2 bar coy, kadang bisa kos. Atau enggak. Kalau di sini kalau nggak bisa putar kamera gue nyari ribet gitu. Wah, kamera aja. Oke, mantap. Mantap jiwa. Oh, kabur. Oke, nice. Bintang 9 selesai. What? Mati. Jangan bilang gagal tuh gara-gara mati tuh. Anjing. Oke, lanjut bintang 10. Rekomendasi BP-nya 1.744.000 coy. Waduh. Dan ini rewardnya ya. Oke, udah hampir sama aja sih ya dah. Ketebalannya hampir sama. Lebih sakit. Iyalah, hantam 10 gitu loh. Tebal, lumayan tebal juga sih. Oish, biasa. Kayak tadi tuh ya. Oke, kalau aja gue udah bisa langsung sekali ini sekali main cuy. Wah kambing sakit. Sabar. Oke, mati. Wah, kita tunggu buff dulu. Oke, let's do this. Ayo, sekali coba harus bisa nih ya. Tadi udah pelajarin kan. Yang jadi masalah sih pas ini ya, pas jayanya itu lari gitu. Cara ngindarinya gimana dah? What the hell? Bar 6 ada tulisai bar 6. Yang gue khawatirin itu larinya gitu ya. Ini monyet bisa kabur pak. Lari dan berlari kayak Tsubasa. Jebak. Tahan. Oke, kolek dikit bos. Bisa deh bos. Langsung ya. Mantap. Waduh, lompat ye.
ada di ini apa? Ekspedisi naga, cuy. Besar lagi kali dia. Attack meningkat 50%. Kambing kalau gua dikejar, kalau lidahnya lari udah. Oh my god, bro. Oke, selamat tuh. Selamat lu, coy. Ya, bisa. Oh no, shit. Shit. 10 detik, oke, bisa nih kayaknya. Bisa gua, tanpa hancurin. Ayo, Ruiz. Oke, nice, akhirnya. Yeah. Tegang gua kambing lah. Sial. Woohoo, akhirnya dapat titel lagi. Oke, thank you, bro. BP-nya sama sih sama yang Green Dragon Solo yang Grandmaster dulu. Oke guys, itu dari Giant Hell bintang 9 nya juga 10 nya akhirnya kelar juga. Selanjutnya gue bakal coba masuk di Typhoon Kim Hell bintang 5. Kalau misalnya sanggup di bintang 10, yui kali aja sanggup ya toh. Ya, untuk BP Dark Avenger gue itu masih 1.471.000 dan attack-nya 112.000. Critical strike 55.000 dan critical damage-nya itu 85.000. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.